gergasi. Siapa ambil harta karun tu? Harta karun tu sudah diambil oleh orang asli. Itu bola dan kuasa ajaib. Apa saja kamu minta, semua boleh dapat. Ya. Bini kot. Tengok lama-lama. Ini bola saya punya. Kapten, kita nak minta apa dari bola ni? Kena fikir betul-betul, Kapten. Satu ajak je ni. Kapal baru, Kapten! Kapal baru! Bukan. Kapal emas baru. Macam baik. Bola-bola datang. Mana-mana? Kain guni, kalau mau, ambillah sendiri. Bulu.
Main-main saja. Ish, Ica dah kena tangkap. Mak yang dah hilang. Semuanya sebab kau Tama. Mana dah Tama? Saya ambil satu bola saja. Kapten, betul juga cakap Hao Pin. Kalau Kapten tak curi, tak jadi macam ni. Yalo, Kapten apa ini? Buat malu saja. Betul-betul-betul. Pentingkan diri je. Bawa sini. Bagilah dia, Kapten. Yalah. Ha, macam tu lah, Kapten. Bagus. Eh, kamu lanun patut sokong saya. Ha? Nah. Selamat ke? Mail! Ijan! Mari, kami ada sini! Hajat? Sudah, tapi tak jadi apa pun. Rosakkah? Mari saya tengok. Kamu mesti nak tahu kenapa tak jadi, kan? Mestilah. Ikut saya. Tengok ni. Inilah gerhana matahari.
matahari? Ya, gerhana matahari terjadi bila bulan tiba-tiba lalu antara matahari dengan bumi. Ketika itu, satu dunia menjadi gelap. Nanti akan menyala. Dan kamu boleh minta hajat. Takut saja. Tapi, gerhana matahari hanya berlaku sekali. Setiap 100 tahun. 100 tahun. Jadi, bila? Bila? Nah, kamu sangat bertua. Ia akan berlaku besok. Besok. Kalau macam tu, kita cari esok sajalah. Bagus. Malam ni mama makan apa? Masa aku lawan dengan bulu besar tadi, aku buka topeng dia. Dia terus jadi pengecut. Jadi kamu sudah tahu kelemahan orang bulu? Kelemahan orang bulu? Apa kelemahan dia? Yalah, ceritalah, ceritalah. Pada zaman dahulu, orang bulu semua baik-baik belaka. Bila ratu jahat datang, tangkap ketua bulu. Semua orang bulu pakai topeng puaka. Semua jadi bulu, bulu, bulu. Dia sudah jadi bulu. Bulu?
kita mesti selamatkan dia. Bolo!
kamu